Halo guys, balik lagi bersama gue di sini, gue Delta 009912. Dan ya, gue di sini gue main game PUBG Mobile ya. Oke, di sini kita bakal main safety dulu ya untuk awal game, karena ya awal-awal season di season 14 ini ya. Saya orangnya noob, guys. Jadi main safety aja. Cari tempat lootan yang emang cukup buat satu squad kalau lagi main mode squad ya. Di sini gue nggak tahu bakal chicken atau enggak. Kalau nggak chicken mungkin gue bakal upload ya. Karena ya sudah lama banget gue nggak upload video di YouTube. Ya gitulah. Yang subscribe channel gua, yang nungguin konten gua. Ini gua kasih ya. Walaupun konten gameplay gini yang enggak terlalu berfaedah ya, yang mungkin ya bisa kalian pelajari analisis sendirilah. Gua bukan YouTuber analisis kayak RPG clips ya. Aja nggak pinter sih gue strategi gitu anjir. Ini kita mainnya ngikut teman kita aja guys, kemanapun teman kita pergi kita ikutin aja. Oke, sepertinya ada bot. Weh, kita biarin aja teman kita yang ngakil. Kita di sini looting santai dulu. Sambil nunggu zonanya menciut ya. Kalau udah menciut kita baru jalan. Ini strategi yang sering digunakan pas lagi turnamen, yaitu main di samping zona. Gua bakal suruh teman gue main di samping zona. Gak jadi. Kenapa gue bilang gak jadi? Karena ada teman gue tadi yang ngomong main cepet ya. Oke, gue pengen bantu teman-teman gue ini buat ngedapetin point kill, karena point kill paling berpengaruh di setiap match kita main klasik ya. Yang terpenting itu ada berapa ya? Ada dua kalau nggak tiga. Yang pertama itu yang paling penting itu point kill, yang kedua itu point survival, dan yang ketiga apa ya? Nggak ada sih perasaan ya, cuma dua itu aja ya. Point kill sama point survival aja. Survival itu ya lama matchnya. Oh iya ya, ada tiga guys. Yang satu itu point kill, yang dua itu point survival, yang ketiga itu point healing ya. Kita healing dapat point guys ya, sedikit mungkin ya. Gua tahu dari youtuber-youtuber luar negeri. Deh, ini nomor 2, ini nomor 1 ditinggal deh. Oke. Santai. Santai. Oke, ada orang. Ada orang, guys. Dia ngepron sepertinya, guys. Gua denger suara stepnya ya. Gua pakai headset. Oke,
Gue nggak tahu musuhnya di mana. Yang pasti ini orang ngepron ya. Nggak ada ya? Woi. Di mana? Oh, ada bot. Aduh, disampain enggak disampain sih. Gua telat. Aduh, enggak dikasih damage dong. Gua belum ngekill ya. Enggak. Oke. Okay. Woi, ada orang. Oke, okay, kita defense dulu ya. Cari coveran. Teman kita bantu. Oke, okay, udah mati. Oh iya. Asapnya warna hijau ya. Ini cara ngatur. Oh, enggak bisa guys ya. Harus ada senjata upgrade-an ya. Weh, ada orang. Ada orang. Aduh. Oh, teman kita jago nih. Waduh, mati guys. Kita tonton teman kita. Oke, dan ya, tusun. Oke, okay. Ya gini aja konten yang nggak faedah. Aduh, ya like kalau kalian suka. Ya dislike aja kalau gak suka ya. Oke, okay. Selamat datang, see you in the video.